Aduh, capek banget seharian kerja. Capek ya, bro? Ya udah, tiduran aja. Tiduran enak nih kayaknya. Tapi sholat asar dulu ah, keburu maghrib. Nanti aja, maghrib masih lama kok. Mending rebahan aja dulu. Tapi kayaknya enak kalau rebahan. Ya udah deh, sholat nanti aja. Nah, gitu dong, cakep. Wah, itu kan slogan kita. Berani sekali dia memakainya. Slogan apaan? Bagaimana kita memuji kebaikan orang? Nah, gitu dong, cakep. Oh iya, aku baru nyadar. Yuk kita samperin. Ada apaan? Jangan ganggu klienku istirahat. Dasar setan, suka banget bikin orang lalai beribadah. Ya kan itu memang tugasku. Bener juga sih. Oh ya, pasti banyak netizen plus 62 yang belum tahu siapa kamu sebenarnya. Kita buat video perkenalan yuk di channel kita. Males ah. Kalau nggak mau, kamu bakal aku somasi nih. Karena udah pakai slogan kita tanpa izin. Yailah, segitunya. Ya ya deh. Tapi apa keuntungannya buatku? Ini kesempatanmu jadi influencer. Karena kamu bakal ditonton puluhan ribu orang nanti. Alah, cuma puluhan ribu orang aja. Kirain bakal jutaan. Ya lumayan lah. Buat batu loncatan, gimana? Boleh juga sih. Oke, jadi aku adalah Jin Corin. Atas izin Allah, aku ditugaskan untuk menemani kalian sejak lahir hingga kalian meninggal. Tujuanku adalah untuk menyesatkan kalian dengan cara membuat bisikan, menciptakan keraguan, dan mengalihkan keinginan kalian dari kebaikan. Jadi bisa disebut, aku ini adalah ujian bagi kalian. Jika kalian sayang padaku, maka tinggalkanlah iman kalian. Jika kalian benci padaku, maka kuatkanlah iman kalian. Karena aku tidak akan berdaya terhadap orang-orang yang beriman. Tahu kenapa? Karena hanya Allah lah yang tidak mampu aku lawan. Dan orang-orang yang beriman, di sisi Allah selalu mendapat perlindungan. Jadi tentukan pilihan kalian, mulai dari sekarang. Wah, keren. Ah, bisa aja kalian. Loh, mana orang yang aku tidurkan tadi? Dia udah langsung buru-buru sholat, karena mendengar perkenalanmu tadi. Kok bisa? Kan kamu yang nyuruh nentukan pilihan. Jadi dia milih membencimu. Makanya dia bergegas sholat, agar termasuk dalam golongan orang yang beriman. Loh alah, kenapa juga ya tadi aku bocorkan rahasianya? Pasti bakal banyak yang memperbaiki iman habis ini. Amin.